pasien. Itu rata-rata penyakit apa sih Pak, dari mulai anak sampai? Ya ini di ruang ini khusus mawar itu khusus penyakit stroke sama saraf. Oh gitu. Pak, ini ketika kejadian banjir ini gimana Pak dari Bapak sendiri itu evakuasi para pasien ini? Ya kita mah ya gini sabar-sabar aja gini kan. Soalnya kan ini dari sungai di sana dangkal. Jadi posisi rumah sakit itu gini. Jadi sungai terlalu tinggi, jadi air meluap ke sini gitu kan. Dari realisasi pemerintah juga belum realisasi ya. Kalau misalkan pengen direalisasi harus mengerukin ini apa? Sodet ke sungai ya? Ya sungai. Sungai apa sih Pak namanya Pak? Sungai Cimulu itu ya? Cimulu. Cimulu yang ini depan kantor PM kan itu harus didangkalin dulu. Otomatis kan nanti air kalau... Jadi Pak memang setiap hujan besar pasti ini banjir ya Pak? Iya. Pak ini nggak khawatir Pak, ini apa dengan kondisi seperti ini ke Bapak tadi sempat repot atau gimana? Ya paling kita mengamankan aliran listrik terus posisi pasien gitu. Ya, nggak takut Pak tadi ada aliran listrik atau gimana? Ya, tadi sebelum air meluap kita mengamankan dulu aliran listrik itu yang kayak komputer, CPU dan sebagainya. Okay. Dokumen-dokumen penting yang ada di ruangan ini. Tapi para pasien selamat Pak Arin? Kalau pasien sih alhamdulillah. Tidak ada evakuasi. Tidak ada resiko apa-apa, masih tertangani.